الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Idul Fitri adalah momen yang paling membahagiakan di sepanjang bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan atau di momen Ramadan yang kita cintai. Idul Fitri adalah momen di mana kaum muslimin bersuka cita telah menahan hawa nafsunya selama satu bulan dan saat ini kembali kepada fitrah, berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama keluarga, berkumpul dari berbagai tempat di satu momen yang sangat indah. Demikian kaum muslimin bersukacita di seluruh dunia. Namun pada tahun 1441 Hijriah kali ini, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia sedang diuji. Tidak hanya kaum muslimin di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di India, dan di berbagai tempat yang lainnya yang mengalami lockdown, tapi hampir seluruh negara-negara Islam seluruh dunia hari ini mengalami satu takdir yang dimana di dalam Islam ini disebut wabah, yang Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa wabah adalah rahmat bagi kaum muslimin dan azab bagi orang-orang kafir. Namun tidak semua kaum muslimin merasakan COVID-19 ini sebagai rahmat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Sebagian dari mereka melihat ini satu keadaan di mana kesusahan merajalela, di mana segala hal semakin terbatas. Ya. Namun di setiap hal sulit, sebagai seorang mukmin kita bisa mengambil ibroh atau hikmah. Salah satu hikmah terbesar daripada coronavirus yang menyebar di Ramadan 1441 Hijriah ini adalah kita menjadi tahu bahwasannya ibadah kepada Allah itu tidak senantiasa terbuka setiap masa. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala batasi ruang dan tempat serta waktu untuk beribadah kepadanya. Kita semua tahu menjelang hari kiamat ketika matahari telah terbit dari barat, maka taubat kaum muslimin tidak diterima lagi. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, saat ini taubat masih Allah terima. Kita masih berhak untuk bersuka cita. Selama ini kita merasakan betapa sulitnya kaum muslimin di negeri-negeri yang lain, dan hari ini kita merasakan tester bagaimana dukhon selama 40 hari 40 malam tanpa cahaya, tanpa listrik, tanpa teknologi. Dan hari ini kita masih bersama teknologi, kita merasakan terbatas. Fitrah adalah hal yang ditargetkan. Fitrah adalah hal yang ingin kita gapai di satu Syawal 1441 Hijriah ini. Di mana orang-orang menahan hawa nafsunya dari syahwat perutnya, syahwat kemaluannya di siang hari. Ya, untuk melatih, menekan hawa nafsu kita, mendidiknya sehingga dia kembali kepada fitrah. Fitrahnya hawa nafsu adalah untuk mendukung jasad manusia berada di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di satu Syawal 1441 Hijriah ini kita semua kembali kepada fitrah. Allah taala kembalikan kita kepada fitrahnya dan kita bisa leluasa lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan salat-salat kita, dengan doa-doa kita, dengan ibadah-ibadah kita selepas COVID-19 ini. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ta'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita. Dan saya Nuruddin Ali Nunisi sebagai founder Hebati beserta seluruh jajaran
tim Rehabati Pusat dari Divisi Project Langit, Divisi Rukyah, Divisi IT Multimedia, Divisi Tahfidz, Divisi Umroh Travel, Divisi Rehabati Corporation, dan seluruh keluarga besar Rehabati dan rumah rehab di seluruh Indonesia mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La